ketentuan yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Andai kita bina istana pun untuk umat kita. Andai kita hadiahkan 2 kilo emas, 5 kilo emas untuk ibu kita. Andai kita gendong dia untuk tawaf umrah dan juga haji. Andai kita minum perendaman akhir kakinya, belum tentu dapat membalas jasanya yang mengeluarkan kita daripada gelap rahim kepada terang dunia ini. Anak-anak yang dikasihi Allah, ibu itu makhluk yang Allah muliakan. Kasih ibu tidak pernah bertalak. Kasih ibu tiada edahnya. Atas sebab itu, kita tidak ada hak untuk merajuk kepada mereka. Kita tidak ada hak langsung untuk berdendam dengan mereka. Pohonlah rahmat, kerana pada dua tangannya ada tangan keramat yang boleh mendoakan kita. Doanya tiada hijab, terus sampai kepada Allah. Kita tak tahu ketika kita sedang lena tidur, ibu kita bangun. Ya Allah, kasihani anakku ya Allah. Rahmati hidupnya ya Allah. Bahagiakan dia ya Allah. Beruntunglah orang yang masih punya ibu yang dapat doa ibunya. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kalau anda masih ada ibu, junjunglah dia. Letaklah dia di tempat yang paling mulia. Andai anda ada ibu mertua, junjunglah dia. Letakkanlah dia di tempat yang mulia. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat jumpa dengan ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Dibukakan serbannya, dihamparkan serbannya, minta Halimatus Sa'diyah duduk di atas serbannya. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak pernah cemburu pada orang, melainkan kepada Halimatus Sa'diyah, kerana dia dapat duduk di atas serbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bak kata ustaz, itu ibu susu. Kalau Rasul ada ibu kandung, wallahu ta'ala alam.